الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما مزيدا وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها ال... وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون Wa qala sallallahu alaihi wasallam addil amanata ila man itamanak wa la takhun man khanak Kaum muslimin dan muslimat hadirin hadirat sedang jamaah yang sama-sama berbahagia dan yang kami muliakan Mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya dan hendaklah kehadiran kita di majlis yang mulia ini yang memotivasi kehadiran kita adalah karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah takwa yang dimaksud dalam perkara ini adalah ikhlas lillahi Subhanahu wa taala. Hadir menghadiri majlis yang mulia ini dalam rangka meraih pahala yang mulia. Pahala yang tinggi pahala yang kita idam-idamkan yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang mulia sedang jamaah sekalian bahwasanya Nabi bersabda kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga illa man aba kecuali yang tidak mau Qalu wa may ya, ya Rasulullah Mereka bertanya para sahabat siapa yang tidak mau ya Rasulullah Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bukan dengan nama yang tidak mau yang mas bukan dengan nama disebutkan yang mau dan yang tidak mau Tabi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan praktek dengan pengamalan bahwasanya man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqada aba Siapa yang taat kepada saya maka itulah yang akan masuk surga dan barang siapa yang bermaksiat kepada saya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itulah yang akan masuk ke dalam api neraka atau yang tidak mau maka sedang jamaah sekalian pada kesempatan yang ringkas ini di antara ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan realisasi daripada ketakwaan kita yang dinamakan sifat amanah. Ya. Sifat amanah yang mana banyak kaum muslimin yang mengetahui dan mengenal tentang sifat amanah ini. Tetapi di dalam prakteknya dalam kehidupan dia tidak akan bisa dijalankan kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama bahwasanya sedang jamaah sekalian amanah ini adalah segalanya dalam perkara agama. Mulai daripada perkara kecil kalau yang merupakan perintah agama sampai perkara yang paling besar sedang jamaah sekalian itulah yang dinamakan amanah itulah yang dinamakan amanah maka sedang jamaah sekalian secara bahasa kita ketahui bahwasanya amanah itu diambil dari kata amina ya'man ya amanatan yang artinya sedang jamaah sekalian Siapa yang menyatakan demikian, melakukan demikian, maka menjadi orang yang amin. Orang yang terpercaya. Orang yang aman. Dan orang yang bermuamalah dengannya merasa aman. Itulah yang dinamakan secara bahasa sedang jamaah sekalian. Sebagaimana di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka faajirhu. hatta yasma kalam Allah thumma ablighu Apabila sedang jamaah sekalian salah seorang di antara kaum musyrikin yang minta pertolongan maka ya lindungilah minta perlindungan maka lindungilah sampai dia mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala sampai dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian summa ablighu ma'mana. Ma ini sampaikan kepada yakni keamanan. Jadi secara bahasa sedang jamaah sekalian, amanah itu adalah aman. Kemudian secara syariat sedang jamaah sekalian yang dinamakan dengan orang yang amanah ya, atau amanah itu sendiri banyak penjelasan para ulama banyak keterangan para ulama tentang amanah tersebut yang mana semuanya kembali kepada perkara yaitu sedang jamaah sekalian yang dinamakan amanah adalah amanah at-taklif yaitu amanah menjalankan amanah beban tanggung jawab wa ta'ah wal fara'id allati ifrad Allah Subhanahu wa ta'ala 'ala al-ibad al ibad Yang dinamakan amanah adalah sedang jamaah sekalian. Yaitu ketaatan. Ya. Ketaatan. Yaitu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian fara'id. Yang merupakan kewajiban-kewajiban. Apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Itulah makna ayat sedang jamaah sekalian dalam Al-Quran yang kita bacakan. Inna aradna al-amanata ala al-samawati wal-ardi wal-jibal Fa'abayna ayyahmilnaha Wa asfaqna minha Wa hamalaha al-insan Innahu kana jahula Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sungguhnya kami Tawarkan kepada Langit Langit Bumi Dan gunung untuk menanggung untuk membawa amanah ini. Iya. Akan tapi semuanya sedang jamaah sekalian menolak. Semuanya menolak tidak mau. Iya. Dalam artian sedang jamaah sekalian takut jangan sampai dia tidak bisa menjalankan amanah tersebut. Yaitu ketaatan. Menjalankan syariat agama dan lain sebagainya dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia ini menerimanya manusia ini membawanya yakni menerima tawaran tersebut maka manusia ini kata Allah Subhanahu wa taala um, sungguh jahil sungguh sangat bodoh yeah. sebagaimana dikatakan kadhib pendusta di atasnya pendusta kadzub pendusta kelas kakap. Ya. Makanya iblis dinamakan kadub... Ya. Kemudian jahula. Ya. Ya, isim sigo mubala sama dengan zalum, sangat jali, sangat zalim. Iya... Kalau zalim biasa yaitu zalim. Maka ini sedang jamaah sekalian, apabila manusia ini menjalankannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran, akan menjadikan mereka mendapatkan pahala, yaitu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini sedang jamaah sekalian, ya, tentang amanah tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara makna yang lain, amanah tersebut sedang jamaah sekalian adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Inna ya'murukum ila ahliha Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian yaitu menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya Wa idza nas dan apabila kalian ya Menghukumi di antara manusia, entah kumubil adil, untuk menghukumi mereka dengan penuh keadilan. Maka, ini sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ya, banyak pemahaman atau banyak apa yang disampaikan oleh para ulama tentang amanah tersebut, tapi kembali semua kepada perkara ini. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi yaitu firman Allah Subhanahu wa taala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha dan seterusnya Al Imam Ibnu Kathir menafsirkan ayat tersebut bahwasanya Allah mengkhabarkan Allah menyampaikan sedang jamaah sekalian seendaknya seseorang menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya ya kepada pemiliknya yang memberikan amanah Nah, kalau kita definisikan, pahami seperti apa yang kita sebutkan tadi, Allah yang memberikan amanah beban agama ini, maka mari kita tunaikan sedang jamaah sekalian. Mari kita tunaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sia-siakan, karena itulah kita akan meraih surga. Kemudian kata beliau dalam hadis yang hasan dari Samur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kata Al Imam Ibnu Katsir addil amanata ila man i'tamanak tunaikan amanah kepada siapa yang memberikan amanah kepada kalian kepada kamu ya dalam hadis yang sahih wala takhun man khanak dan jangan kamu mengkhianati orang-orang yang mengkhianati kamu. Jangan kamu berkhianat kepada orang-orang yang mengkhianati kamu. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala ya ummu amanat al -wajibah al -insan. Dan ini sedang jamaah sekalian mencakup seluruh amanah-amanah yang wajib bagi manusia ini. Yang diwajibkan atas manusia min hukukillah dari hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. lihat. Banyak orang subhanallah amanahnya kepada orang lain dalam jual beli misalnya. Dia tunaikan dengan baik. Tapi tidak sholat. Hanya hak manusia yang bukan main dia lakukan. Nah, min hukukillah azza wa jal Bahkan terkadang dia punya, misalnya orang takalar, mohon maaf, punya janjian di sentral. Jalan sebelum duhur. Tiba waktu salat zuhur. Ma'assalam salat zuhurnya. Nanti sampailah di bawah. Sampai di Makassar jam berapa? Hampir asar. Nanti selesai amanahnya sama orang. Baru dia pergi salat asar. Nah ini yang sedang jamaah sekalian. Hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita tunaikan. Terlebih dahulu. Maka hendaklah ini. Kita perhatikan dengan baik. Kemudian kata Syekh yani min huquqillah kata Imam Ibnu Katsir min huquqillah azza wa ala ibadihi min as-salah dirinci lagi oleh beliau dari salat Maka demi Allah orang yang muamalahnya, karena kita tidak bisa membahas secara sempurna jenis-jenis amanah kepada sama manusia. Ya, karena waktu yang tidak memungkinkan. Tapi tidak salat. Ya, Kemudian kata beliau Wazzaqah. Tidak menunaikan zakat Amanahnya sekian miliar Kepada orang diselesaikan Proyek yang Triliunan diselesaikan Dengan baik, mulus Bahkan jadi perusahaan nomor satu di dunia Membeban menerima amanah Proyek-proyek dimana-mana Bukan main Tidak ada yang terlewatkan Bahkan proyek yang besar Amanah bukan main sampai menjadi perusahaan yang bonafid tapi direkturnya tidak sholat padahal seorang muslim tidak menunaikan zakat punya uang triliunan tapi zakatnya 100 juta setiap ramadan tidak menunaikan amanah zakat harta kemudian ya sedang jamaah sekalian katakan oleh beliau ya wasiam ya puasa bulan ramadan puasa tapi tidak sholat masih belum menunaikan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala ya wal kafarat kafarah ya yeah. wan nuzur nazar wa ghairi dalika mimma huwa mu'tamanun alaih dari perkara-perkara yang dia diberi amanah atasnya dia dipercaya atasnya dia menerima beban amanah ini sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia ya la ya. yattali alaihi ibad yang tidak dilihat oleh hamba-hamba ini -hamba. yani ada amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebani kepada kepada kita sedang jamaah sekalian kemudian wa min huquqil ibad ya ba'duhum ala ba'd dan diantara hak-hak hamba-hamba antara satu sebagian yang lain dengan atas sebagian yang lainnya kalau ada ya seperti titipan-titipan wa ghairi dalika mimma ya yu'tamanuna bihi min ghairi ittila'in ya bayyinatin ala dalik fa amara Allah azza wa jalla maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menunaikannya sedang jamaah sekalian maka barang siapa kata lima Ibnu Katsir yang tidak melakukannya di dunia ukhdamin dzalika yaumul qiyamah maka dia akan dihukum atas tidak menunaikannya amanah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dihukum di negeri akhirat dalil yang lain sedang jamaah sekalian dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha yang banyak manusia jangan kamu khianati temanmu Walaupun mengkhianati Allah. La takhunullah. Yang pertama dulu. Hendaklah kita jangan khianati. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wal rasul. Jangan kamu khianati rasul. Wa takhunu amanatikum. Baru sebutkan kamu mengkhianati amanah. Amanah kalian. Yang kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kepada Rasulnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antum ta'lamun ta dan kalian mengetahui. Kata Imam Ibnu Katsir di sini al khiyana wal khiyana ta'ummu dzunub. Ya. Khiyana yakni mencakup seluruh dosa. As-sigar wal kibar. Ya. Yeah. Yaitu yang kecil dan yang besar. Ada orang yang penting dosa besar ditinggal ya. Yang lebih parah lagi, ya, yang penting tidak musyrik. Yang lebih parah lagi di atasnya, ya, kesyirikan, kekufuran tidak masalah. Yang penting amanah kepada kepada sesama manusia. Nah, demikian sedang jamaah sekalian. Ya, al-lazimah wal muta'adiah. Al-lazim artinya tidak muta'addi. Ini yani dosanya dia sendiri ataukah yang muta'addiyah yakni berakibat kepada kepada orang lain sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Maka ini ya hendaklah kita pahami dengan baik amanah itu mana yang paling utama kemudian dibawanya sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Oleh karena itu ya hendaklah kita memahami jenis-jenis ibadah itu atau jenis atau bentuk daripada amanah itu banyak sekali sedang jamaah sekalian. Ya. Nah yang paling utama sebelum kita sedang jamaah sekalian yang lainnya maka ingat Allah subhanahu wa ta'ala sedang jamaah sekalian di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Dari awal Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nah, kita sudah sebutkan amanah itu adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Allah memerintahkan, "Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk ya, menunaikan amanah kepada pemiliknya. Ini Allah yang memberikan amanah kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala Yang memberikan amanah kepada kita Sedang jamaah sekalian Perintah yang pertama dalam Al-Quran adalah Perintah Tauhid Ya yeah. Perintah Tauhid Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Ya ayyuhanna su'abudu Rabbakumul ladhi Lihat al Lihat Al-Quran Sebelumnya tidak ada perintah sedang jamaah sekalian Ya yeah. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran Perintah pertama ini menunjukkan ini yang paling utama diantara apa yang Allah perintah. Ya ayyuhan nas'uddu wahai sekalian manusia, seluruh manusia. Karena manusia menerima beban semuanya. Ya. Makanya orang-orang kafir diperintahkan untuk apa? Beriman. Ya. Ya ayyuhan nas'uddu rabbakumul ladzi khalaqakum Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya. Perintah pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia yang kami muliakan adalah ayyuhidullah. Mentauhidkan Allah. Tauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, dan asma wa sifat. Maka demi Allah, siapa yang menunaikan seluruh amanah selain daripada amanah ini, walaupun 200 persen kalau tidak 1000 persen. Yeah. Ya. Semua dia dikenal seluruh dunia sebagai orang yang terpercaya bukan main. Dalam urusan apa saja, terpercaya, ya, dagang oke, okay, jual beli oke, okay, proyek oke, okay. ya, urusan makcomblang oke, okay, dipercaya, menikahkan orang, ya, semuanya terpercaya, digelari di masyarakat Al-Amin, orang yang terpercaya, tapi berbuat syirik, menyekutukan Allah. Maka tidak akan masuk surga kalau tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sekalian manusia, maka mereka ini orang Yahudi, orang Nasara, dan lain sebagainya. Kalau tidak lakukan amanah ini, tidak akan masuk surga. Makanya cocok sedang zaman sekalian, judul kita ini, materi kita ini, ya, masuk surga dalam bingkai amanah. Apalagi kalau kita pahami, amanah itu adalah mencakup seluruh ajaran agama. Kita bahas tadi, atau kita mendengar orang beliau, ya, hafidhullah ta'ala, ya, al-usadul qarnain, ya, hafidhullah ta'ala tentang Al-Quran. Amanah pertama untuk kita jalankan adalah Al-Quranul Al Karim. Kul bifadlillahi wa birahmatih. Fabidhalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad. Nah, ya. Maka dengan karunia Allah. Dengan rahmat Allah. Hendaklah mereka itu bergembira. Makna karunia dan rahmat Allah di sini adalah sedang jamaah sekalian. Al-Quran wa dinul Al-Quran dan agama yang hak. Maka orang yang bergembira dengan kedatangan Al-Qur'an dan agama yang mulia ini agama Islam dan ajaran Islam yang paling utama adalah tauhid. Tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan, tidak ada larangan kecuali larangan di dalam ayat ini setelahnya. Fala taj'alulillahi andada'u wa antum taalamun. maka jangan jadikan ya tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala ya. di dalam peribadatan di dalam rububianya kalau dalam rububia orang-orang kafir dahulu meyakini makanya dikatakan pada akhir ayat wa antum ta'alamu dan kalian tahu yakni manusia ini tahu Allah yang menciptakan Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah mengatur langit ini semuanya sebagaimana Allah berfirman wala tahum man khalaqas samawati wal ardha la yaqulunallah Kalau kalian kalau kamu tahu siap kamu tanya mereka orang-orang kafir zaman dahulu ya maka mereka akan jawab siapa menciptakan langit dan bumi dia akan jawab Allah tapi dia sekutukan Allah dalam uluhiyah. Beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sedang jamaah sekalian tidak dikatakan. Ya, dia ini ya tidak akan masuk surga. Karena mereka telah melakukan dosa yang Allah mengancam dengannya. Kalau tidak bertobat darinya tidak akan masuk ke dalam surga. Innahu may alaihi Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya Masusur Jadi walaupun amanah yang lain ditunaikan semuanya kalau tidak tobat dari kesyirikan tidak mentahidkan Allah, tidak meninggalkan segala kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan masuk surga maka yang jadi masalah sedang jamaah sekalian kaum muslimin ini tidak mempelajari agamanya tidak menunaikan amanah yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan fa'lam Fa maka pelajarilah ilmuilah apa itu la ilaha illallah pelajari la ilaha illallah bukan hanya maknanya yang kita ketahui sejak kita sekolah tidak ada Tuhan selain Allah itu adalah makna yang salah bahkan sangat salah mengapa dikatakan sangat salah oleh para ulama karena banyak yang dipertuhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala Yang benar la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bagaimana mereka tidak akan beribadah kepada selain Allah karena dia tidak paham mana itu tauhid dan mana itu syirik. Dia tidak melaksanakan amanah mempelajari kalimat la ilaha illallah, dia hanya sekadar diucapkan la ilaha illallah. Bahkan dia jadi juara muadzin internasional. Lafadnya bukan main. Iya. Tapi tidak paham maknanya. Dia tidak pelajari makna la ilaha illallah. Dia tidak pelajari rukun-rukun la ilaha illallah. Dia tidak pelajari syarat-syarat la ilaha illallah. Dia tidak pelajari konsekuensi-konsekuensi apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus ditinggalkan. Dari semua kandungan makna makna la ilaha illallah, dia tidak mempelajari pembatal pembatal la ilaha illallah. Bagaimana dia akan selamat dari dosa yang sangat mengerikan ini? Bagaimana dia akan mempelajari ya? Eh, bagaimana dia akan selamat dari api neraka? Kalau dia tidak mempelajari apa yang dikatakan di sini sedang dia masuk. Jadi, amanah selain daripada ini, bukan kita sedang jamaah sekalian ya menganggap tidak perlu dipelajari karena waktu ini tidak mungkin. Ya. Lagi waktunya tinggal setengah jam, saya lihat. Maka, kalau paham, ini yang lain itu akan ikut punya janji. Ini amanah, amanah siapa? Amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mentauhidkan Allah. dia akan menunaikan janjinya kepada sesamanya amalan menunaikan salat zakat haji dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah yang kita lakukan membangun masjid membangun panti asuhan membangun sekolah majelis-majelis ilmu dimakmurkan bahkan menjadi donatur kelas pertama dalam memberikan donasinya tapi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? La in asyrakta la 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, akan hancur amalan. Akan hancur amalan. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Batal semuanya. tidak akan diterima. Maka bagaimana dia akan masuk surga dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dan seluruh amalan-amalan yang seperti gunung di pandangan manusia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya nanti di hari kiamat. Wa qadimna ila ma amilu min amal. Fajalnahu kami perlihatkan nanti di hari kiamat, amalannya diperlihatkan, amalannya bukan main banyaknya, tapi Allah jadikan sedang jamaah sekalian. Apa debu yang berterbangan? Debu yang berterbang, berteba, apa bertebaran? Terbang, terbang itu amalannya tidak dia dapat. Maka sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Hendaklah kita pahami dengan baik amanah itu. Mana yang utama? Kemudian yang setelahnya. Ya. Supaya kita selamat dari ya. Api neraka Allah Subhanahu wa taala supaya kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, di antara amanah yang hendaknya seseorang ya perhatikan adalah amanah wada'i yang kita sebutkan pada saat membacakan ayat Inna Allah ya murukum amanati ila ahliha yaitu apabila kita diberikan amanah kepada orang lain ya diberikan amanah oleh orang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang jamaah sekalian bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, berhubungan dengan utang piutang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addaha Allahu anhu Waman akhadaha yuridu azza Barang siapa yang mengambil harta-harta manusia, dia ingin menunaikannya. Ini mengambilnya, apakah meminjamnya sebentar ataukah lama, ya? Kemudian apabila sedang jamaah sekalian dia menginginkan mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu memberikan pertolongan untuk menunaikannya. Lama atau cepat. Dan niat hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Dan tanda-tandanya ya bisa juga kita lihat, misalnya dia berutang ya Kemudian dia punya harta yang banyak disaksikan oleh manusia hartanya sendiri kemudian dia tidak menunaikan berarti ada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa man yuridu itlafahha atlafahum Allahu azza wajalla Siapa yang mengambilnya kemudian dia menginginkan untuk ya tidak mengembalikannya ini yani menghancurkannya ini yani dia pakai saja ya Dia gunakan saja. Maka Allah akan membinasakannya. Wali'adubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Membersihkan niat-niat kita. ya, Karena jarang diantara kita. Yang terlepas dari. Utang piutang. Hanya kami mengingatkan. Diri kami secara pribadi. Dan jemaah sekalian selamatkan diri. Dari utang piutang khususnya dengan. Ya Piutang yang berhubungan dengan riba sedang jamaah sekalian. Ya, piutang yang berhubungan dengan dengan riba karena lebih parah lagi. Ya, hukumannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sedang jamaah sekalian, ya, di antara amanah, ya, dalam perkara ini jenis-jenis amanah sedang jamaah sekalian adalah amanah di dalam perkara jual beli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya di dalam hadis yang mulia ya bahwasanya dalam riwayat sedang jamaah sekalian disebutkan dari Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin yabi'u ta'aman fa ajabahu fa ada fi fa huwa ta'amun mablul faqala nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna man ghasshana ya yeah. jadi nabi sallallahu alaihi wasallam lewat kepada seorang yang jual menjual makanan kemudian nabi taajjub ya yeah, senang dengan makanan itu kemudian nabi memasukkan tangannya maka Nabi mendapati makanan itu basah. Ya, ini basah sudah rusak. Ya. Ya, seperti penjual jeruk, ya di atasnya saja bagus. Dimasukkan tangan nih japuk ngasem Nih. Nih. namanya aja? Penjual ikan, ya, 100 apa namanya? keranjang, 100 keranjang. Ya, keranjang pertama 10 bagus semua. 11 sampai 100 Bok no ngasin Ya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man ghashshana fa laysa minna. Ya. Dalam riwayat, sedang jamaah sekalian, sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, man ghassha fa laysa minni. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam tirmizi Imam Ahmad dan yang lain. Maka kalau kita menjual beli, ya, Maka ini juga kembalinya semuanya kepada yang pertama. Menunaikan amanah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menunaikan yang pertama amanah? Ya. Tauhid akidahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik. Maka insya Allah tidak akan melakukan perkara yang seperti ini. Nah. Dalam amanah yang lain, khususnya kita sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, Hendaklah perhatikan amanah ilmiah. Iya. Amanah ilmiah dalam menyampaikan ilmu. Iya. Sekarang ini, walaupun kami tidak pernah mendapati 100% persen, ya, terkadang itu tulisan seorang ustadz panjang lebar, kemudian banyak yang ganti di bawah namanya. Kemudian di-share ustadz ini. Iya padahal bukan tulisan. Kalau mau bisa mencantumkan ya. tulisan sendiri ya, murni ayat, murni ayat ya, apa ayat dan hadis, soalnya tidak apa-apa kalau rawahul bukhari wa muslim kemudian tulis nama kita di bawah. Bolehlah. Selain daripada itu makalah-makalah ya. ya. tulisannya orang lain kemudian dipaste diedit koma titik komanya ya gerak geriknya sedikit ya. kemudian di bawahnya Ustadz Fulan ya dan ini beraninya di depan apa medsos di Facebook ya di tulisan tulisan ya ternyata didapati juga orangnya baca fatihahnya saja tidak beres baca Alhamdulillah, baca Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tenanasa sambayanna. Orang yang baca Fatihah tidak benar, kesalahan yang jali alha misalnya. Kemudian dia baca alhamdu, naudzubillah. Alhamdu itu kebinasaan, kecelakaan, kehancuran ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamdu ya hak ya itulah pujian. Maka ini sedang jamaah sekalian Aman menyampaikan halal haram.

dengan kamu mengatakan ini halal ini haram untuk mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala maka da'i yang seperti ini walaupun dia hafal Quran hafal hadis tapi lancang kepada Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang amanah penjahat lebih jahat daripada perampok di siang bolong. Kalau ditanya perkara agama, dia tidak punya ilmu di situ. Kemudian dia menyatakan ini halal, ini haram. Padahal dusta. Tidak ada dalil dalam Al-Qur'an sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh para salafus salih. Makanya Allah menyatakan innalladheena yaftaruna in yaftaruna 'ala Allahin kadzib. la yuflihun. Sungguhnya orang-orang yang mengadakan kedustaan Allah Subhanahu wa taala kepada Allah, la yuflihun, tidak akan beruntung. Mungkin di dunia kita lihat dia beruntung. Ya, mungkin di dunia dia beruntung menjadi orang yang kesohor, orang yang terkenal, sakrepnya 50 juta, pengikutnya bukan main. Tidak muat lapangan walaupun lapangan sekian puluh hektar kalau ceramah tapi tidak pernah amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menyesal. Apalagi kalau dia menyatakan ini tauhid padahal kesyirikan. Ini kesyirikan padahal ini tauhid membalik fakta, membalik kenyataan maka ini adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam api neraka wal iazubillah tapi tetap kita sebagai seorang muslim yang menyatakan yang menyatakan yang mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Maka tetap kita menginginkan dan mencintai kebaikan bagi mereka-mereka ini yang berdakwah menyesatkan manusia untuk menjauhkan manusia dari tauhid, mengajarkan kesyirikan supaya manusia mengamalkannya, supaya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan dengan kesombongan. Bukan dengan menghinakan mereka sampai melampaui batas. Iya, kita doakan mereka. Ala dhahril ghaib lagi. Kita doakan tanpa mereka tahu. Itu doa yang mustajab. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendoakan saudaranya ini muslim. Kita doakan mereka dapat hidayah. Tapi jangan basa-basi dengan mereka, saling mengunjungi kepada mereka. Ya. Apalagi mendoakan di medsos. Ah, nanti oh sudah bersahabat ini dengan orang ini, orang itu. Dan lain sebagainya. Maka amanah ilmiah. Jangan berkata atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak katakan sedang jamaah sekalian. Makanya para ulama dahulu. Mereka tak menyatakan. Ida sohal hadith. Fahuwa madhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itulah madhab. Itulah madhabku. Kemudian sedang jamaah sekalian yang lain amanah di dalam perkara al-kalam. Berbicara. Ya. Maka rakyatnya kipitika nakanai. Ya. Ini bahaya. Ini. Ya. Sedang jamaah sekalian di dalam berbicara. Hendaklah kita pertimbangkan dengan baik, ya. Dalam perkara selain perkara agama saja, kita harus waspada. Apalagi dalam perkara agama, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada hari akhirat. hendaklah dia berkata yang baik ataukah diam ya ataukah diam sedang jamaah sekalian maka hendaklah kita ya menjaga lisan kita ini baik-baik ya terutama ya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dosa besarnya dosa sedang jamaah sekalian ghibah Menceritakan kebaikan Menceritakan kejelekan Saudara kita yeah. Dan ini adalah Kalau dikatakan oleh yeah, Ummu Abdillah dalam kitab beliau yeah, Nasihalin Nisa itu Giba itu Buah-buahan yang lezat Bagi para wanita Akan tapi tidak sedikit juga Laki-laki sangat senang Dengan buah ini Iya yeah. Ya yeah. duduk bermajelis itu tidak kayak bagaikan makanan yang tidak ada garamnya kalau tidak membahas orang kejelekannya. Yeah. Makanya sedang jamaah sekalian hendaklah kita waspada ya yeah, dari dosa yang apa yang sangat mengerikan. Nabi saw menyebutkan ya yeah, dalam hadis ya yeah, tentang apa namanya riba ini ya isnan wasabau baban itu ada 72 pintu tentang apa riba ini ada naha ya yang paling rendah kata nabi ityanu rajuli ummahu naudzubillah mohon maaf sedang jam sekali mendatangi menzinai ibu kandungnya sendiri yang melahirkannya iya Ya, Nah, adakah yang mengingkari dosa ini? Tidak ada. Kemudian di atasnya lagi, wa arbar riba lebih besar dari itu lagi sedang jamu sekalian. Istitalatul mar'i fi ardi akhihi. Lancang mencemarkan nama baik saudaranya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Apakah salah seorang di antara kalian ingin memakan bangkai saudaranya sementara kalian benci bangkai itu? Mari tunaikan amanah. Jangan berpikir sedang jamaah sekalian Ah ini bukan syirik. Kan masuk kalau masuk neraka kan tidak kekal. Nauzubillah. Ini adalah tipu daya syaitan. Tipu daya iblis. Sehingga gampang-gampang melaksanakan ya, apa namanya? Berbuat dosa yang selain daripada tauhid. Dan iblis, syaitan Bukan pengalaman satu tahun, dua tahun, seratus tahun, seribu tahun dalam menyesatkan. Berapa lama? Hah? Allah Allah. Ya. Dan dia telah bersumpah kepada Allah. Fabi ajma'i. Dengan kemuliaanmu, dengan keperkasaanmu. Iblis percaya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makanya orang ingkar nama-nama dan sifat-sifat Allah. Na'udzubillah. ya lebih parah daripada iblis tapi jangan bilang ya iblis bahaya ya mereka ya la ughyannahum ajma saya akan sesatkan mereka tapi iblis angkat tangan dari siapa illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali dari hamba-hambamu yang mereka itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mana ayat mereka hamba-hambamu yang ikhlas menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala segala bentuk kesyirikan sedang jamaah sekalian. Ya. Maka hendaklah ya kita jaga amanah ini dalam berucap, dalam berbicara, maka ini adalah amanah dalam menjaga apa? Anggota badan kita yang namanya lisan yang tidak bertulang. Ya. Yeah. Lisan yang tidak yang tidak bertulang sedang jamaah sekalian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu min ridwanillah 'azza wa jalla la yulqi laha balan Ya. sungguhnya seorang hamba sungguh akan berbicara dengan satu kalimat yang menyebabkan Allah ridho azza wajal dia tidak memperhatikan memberikan perhatian kepada ucapannya itu santai saja dia ucapkan tapi ternyata ucapan itu menyebabkan apa Allah subhanahu wa ta'ala ridho Ya. Kemudian wa innal abda bil kalima min sakhatillah la Sebaliknya, sungguhnya seorang hamba sungguh akan berbicara dengan satu kalimat yang menyebabkan kemurkaan Allah yang tidak dia perhatikan ini Allah murka atau tidak. Ya tapi menyebabkan Allah murka. Ya. Seperti ini yang bercanda bercanda wali adzubillah dengan kekufuran, dengan kesyirikan, ya. Main-main saja, ya. Kamu mau jadi pawang hujan, ya? Wali adzubillah. Ini main-main tapi berbahaya. Ya. Kamu laku nanti di kalangan orang pesta kalau jadi pawang. Jangan mempermainkan kata-kata kesyirikan ada kekufuran, ya. Bahaya. Nanti ada orang yang dengar, ustad ustaz bilang boleh pawang hujan na'udzubillah. Kan bahaya. Itu Jenggot-jenggot sana juga ada pawang hujannya. Ternyata. Nah ini bahaya, ya. Dijaga lisan, ya. Apalagi tentang ya kata-kata yang mengandung kesyirikan yang lain, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya. Yang mana kata Nabi? yahwi biha fi bi jahannam. Yang dengan kalimat itu, kata-kata itu dia masuk ke dalam neraka jahannam. Nah, dia masuk ke dalam neraka jahannam. Maka mari kita jaga lidah kita ini ya. Yang alhamdulillah kalau sudah bisa menyampaikan nasihat ya, jaga dari perkara-perkara yang lain. Nah, jaga dari perkara-perkara yang lain sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Ya. Kemudian di antara ya amanah sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia hendaklah kita perhatikan ya kita sudah sebutkan ibadah amanah dalam perkara apa? Perkara ibadah ya. Tapi sekedar kita mengulangnya dan mengingatkan ya bahwasanya ibadah ya itulah yang inti ya seorang harus memperhatikan salatnya ya karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini ya menyebutkan dalam hadis suatu hari Nabi menyebutkan ya dalam riwayat Abdullah ibn Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yawman. Nabi menyebutkan tentang salat pada suatu hari faqal man hafadha 'alaiha

Maka Nabi menyatakan barang siapa yang menjaga atasnya, ya, ya tentang salat ini, maka baginya ada cahaya di hari kiamat, ada burhan, ada hujjah, ada petunjuk keselamatan pada hari kiamat, yaitu selamat dari api neraka. Ya. Kemudian kata Nabi barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan ada cahaya di hari kiamat, tidak ada burhan, tidak ada keselamatan dan hari kiamat akan bersama siapa? Qarun ya. Fir'aun Wahaman. Haman wa Ubay bin Khalaf. Orang-orang kafir. Tokoh-tokoh orang kafir. Apalagi kalau tidak salat sedang jamaah sekalian sama sekali tidak melaksanakan salat lima waktu ya. Maka pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama seorang muslim yang tidak salat sama sekali maka dia kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita melihat saudara kita yang asalnya bersyahadat la ilaha illallah jangan gampang-gampang memponis secara takyin si a kafir si fulan kafir ya yeah. walaupun secara umum disebutkan oleh dalil Al-Qur'an dan Sunnah bahwasanya siapa yang melakukannya dia kafir barang siapa menyekutukan Allah dia kafir tapi jangan melihat orang melakukan kesirikan langsung ya kafir kamu kafir dia kafir salah mengkafirkan secara ta'in, ini perkara tersendiri yang tidak gampang seseorang untuk mengkafirkan. Karena pemahaman ini yang dimiliki oleh orang-orang teroris, para teroris yang suka meledakkan bom ini, yang sangat menakjubkan lagi bunuh diri, karena dia menganggap apa? Jalan pintas masuk, nah, padahal jalan pintas masuk neraka. Tidak amanah terhadap dirinya sendiri. yang disuruh oleh Allah untuk menjaga. Ya. Ini kasihan karena salah paham dalam memahami agama. Ya. Makanya siapa yang tidak menjaga amanah berarti keluar dari bingkai amanah. Ya, Apa? Bingkai amanah. Maka kalau keluar dari bingkai amanah berarti ke mana? Ya ke kiri. Ya. Calon-calon penghuni neraka na'udzubillah. Nah. Maka ini ya Hendaklah kita perhatikan, ya. Tapi kemudian yang lain, amanah itu adalah menjaga anggota badan kita ini, ya, yang hendaklah kita jaga juga dengan baik. Yang kebanyakan manusia, semoga Allah menjaga diri kita semua, ya, dari dosa ini, yang merupakan juga suatu tidak amanah kalau kita tidak jaga, ya. yaitu seorang muslim hendaklah menjaga seluruh anggota badannya. Ya. Dia jaga dengan baik di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dia melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Jaga matanya, jaga telinganya, ya. Jaga tangannya, ya. Jaga hatinya dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya yang sahih dari Abu Hurairah ya Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-ainu sisa 10 menit ya al-ainu tazni mata ini berzina wal qalbu yazni dan hati berzina Fazinal aini an Maka zinanya mata ini melihat. Ya. ya. Melihat yang diharamkan. Ya. Bukan melihat. Kalau melihat. Ya. Ini salah kalau ini. Semua melihat ya. Baik. Zinal qalb at Zina hati ini berangan-angan. Ini melakukan yang diharamkan. Ya. Wal farju yusaddiku ma hunalika au Dan kemaluannya yang akan membenarkan yang demikian atau mendustakannya. Mendustakannya ini tidak melakukan apa yang diinginkan oleh matanya. Ya, yang diinginkan oleh ya, hatinya. Ya, yang dilakukan oleh matanya, ya makanya dari mata turun ke hati. Makanya bahaya mata. Ya. Apalagi di zaman sekarang sedang jamaah sekalian ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ya dengan teknologi ini semoga Allah menjaga kita dan kalau Allah ya subhanahu wa taala tidak menjaga kita tidak akan ada yang selamat dari bahayanya HP ini ya berhubungan dengan ini apalagi banyak iklan iklan ya lihat ya lagi ah, belum selesai iklan ya jaga baik-baik lah al istighfar tidak ada dosa besar kalau selalu beristighfar dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wala saqirotama al israr tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus kata Syekh si Utsaimin, semua dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus tidak taubat jadi dosa besar. Yeah. Nah ini bahayanya ya yeah. jaga sedang jamah sekalian. Semoga Allah melindungi kita dan menjaga kita semua ya supaya kita bisa ya menjaga mata ini ya menjaga ya anggota badan kita ini khusna mata kita dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemana mana dibawa ini hab. dulu nanti ke bioskop ke bioskop baru bisa macam-macam sekarang ya di depan istrinya sendiri berbuat dosa Istrinya juga depan suaminya juga berbuat dosa. Apalagi kalau sama-sama, ya dia juga, saya juga, tidak masalah, aman. Eh, ya, ini bahaya. Karena tidak ada yang amanah semuanya kepada Allah Subhanahu SWT. Eh, ya, apalagi kalau saling merekomendasikan. Ya, eh, ditegur dia bilang, kamu juga. Ya. yang menegur juga, apalagi kalau dia bilang, saya lebih parah daripada istri saya. Naudzubillah. Ini dayuth ini. laki-laki yang lemah menghadapi istrinya berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Taib sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia karena waktu ya tinggal beberapa menit. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menunaikan amanah dan ingat kami ingatkan diri kami ya dan jamaah sekalian sebagaimana kata Al-Sheikh Al-Uthamin dalam mensyarah kitab Riyadu Salihin. Beliau mengingatkan dalam menjelaskan tentang bab amanah ini. Bahwasannya amanah yang paling utama dan yang paling utama adalah amanah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan seluruh hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah wajibkan, laksanakan. Khususnya tauhid sedang jamah sekali. Ya. Yeah. Karena benar-benar tidak akan masuk surga kalau tidak selamat dari kesyirikan. Kapan tidak beribadah kepada Allah? Tidak meninggalkan kesyirikan. Kesyirikan akbar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga syirik kecil. Walaupun dia syirik kecil. Ria mau dilihat. Mau disaksikan. Mau didengar bacaan Qur'annya dan lain sebagainya. Dari amalan-amalannya. Ya. Apalagi ada pernah jemaah tanya saya Ustaz. Salah ke orang ada orang pulang umroh maunya dipanggil Pak Umroh. bilang wali Iya. Dulu Pak Haji, sekarang tambah lagi Pak Umroh. Kenapa? Karena susah pergi haji sehingga sekarang semua orang sudah bisa umroh. Alhamdulillah. Ini adalah tidak akan masuk surga walaupun ada hadis al hajjul mabrur laisalahul jaza jannah haji mabrur tidak ada pahalanya kecuali surga kalau tidak mau dikatakan pak haji. Nah, adapun kalau dipanggil pak haji itu urusan yang memanggil. Tapi sebaiknya kita yang sudah mengetahui ini bahaya bisa mengundang Ria dan mau dikata jangan panggil saya Pak Haji dan Bu Haja. Yang penting Allah yang menilai haji saya mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala supaya kita jangan menyeret saudara kita untuk memberikan panggilan yang berbahaya dan menyerempet-nyerempet sedikit kepada kesyirikan yaitu walaupun dia syirik kecil tapi syirik kecil akan menghancurkan amalan. Maka ini sedang jamaah sekalian Mari kita mempelajari tauhid. Ulang makna la ilaha illallah. Ulang rukun-rukun la ilaha illallah. Ulang syarat-syarat la ilaha illallah. Pelajari apa yang diperintahkan oleh la ilaha illallah. Apa yang dilarang oleh la ilaha illallah. Pelajari kitab nawakidul islam. Pembatal-pembatal islam. Karena jangan sampai umroh tiap tahun. Karena pengurus travel. Umroh tiap bulan. Karena ngantar jamaah. Sampai kualahan Tapi tidak diterima. Haji dan umrahnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab tidak amanah menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala yang paling utama dan tidak meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling utama yaitu perintah yang utama sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamim rahimahullahu taala dalam kitab Salasatul Usul bahwasanya wa a'dhamu ma bihi tauhid perintah yang paling utama yang Allah perintahkan adalah tauhid wa huwa ibadatullahi wahda yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja wa a'dhamu mana allahu anhu asyrik dan perkara yang Allah Subhanahu wa taala besar perkara besar yang Allah larang adalah kesyirikan maka tinggalkan semuanya supaya amanah kita ini menjadikan kita orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang mana di sana sedang jamaah sekalian kenikmatan tidak akan berakhir kekal selama-lamanya khalidina fiha abada sehat tidak akan sakit makan kata nabi tidak akan buang bab lagi buang air besar lagi yaquluna wala yatagayyab wala yatagawwatun Tidak berdahak lagi Tidak buang ludah lagi Tidak ada lagi haid Tidak ada lagi nifas Tidak ada lagi menjalankan amanah seperti di dunia ini Tidak ada lagi ibadah Tidak ada lagi kesusahan dan kelelahan Kekal abadi selama-lamanya Sedang jamaah sekalian Dan kenikmatan yang paling utama dan besar adalah Wujuhu wajah mereka berseri-seri yaitu nadirah bercahaya cemerlang ila rabbihan nadirah kepada wajah robnya mereka akan melihat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang kita dambakan yang kita cintai sedang jamaah sekalian maka mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma as'aluka ladzatan nadri ila wajhikal karim ya wa wa syauka ila liqa'ik Memohon kelezatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala karena kelezatan di surga yang lain akan terkalahkan dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon kepada Allah supaya kita rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat di negeri yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan wali-walinya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala nan menghinakan orang-orang kafir orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal billah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat adanya dan ingat ilmu itu akan bermanfaat dengan kita amalkan dan itulah dikatakan orang-orang ahlul Quran yang memahami Al-Qur'an Yang mema -ma 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 mengamalkan Al-Quran, karena walaupun hafal Al-Quran, bukan berarti tidak boleh menghafal, bahkan dianjurkan sebagaimana antum dengar materi yang pertama. Tapi ingat, tidak akan menjadi ahl ahlul Quran kalau dia tidak mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran tersebut. Mohon maaf ada segala kekurangan. Apa yang benar yang kami sampaikan, kalau merupakan kebenaran itu datangnya dari Allah SWT dan kalau ada kekeliruan dan kesalahan. itu karena kelemahan dan kedangkalan ilmu yang kami miliki atau godaan syaitan laknatullah alaih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan semoga Allah mengumpulkan kita semua bersama dengan para nabi dan para rasulnya di surga firdausnya yang paling tinggi. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. واستغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته